Berapa ini? Ini kayaknya lebih dari 35 derajat Celcius ini. Ini Pak Cahyo, panas banget ini. Alhamdulillah. Yang mengerti tiga kata masih daripada Avanza. Canda masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Alhamdulillah, misi berburu mobil impian hari ini mau mengeksekusi pesanan Mas Andri dari Klaten, dana 150 juta, minta 2014 tapi tipe GX, harus plat jateng, warna hitam atau putih. Hitam. Warna hitam, tapi kenyataannya di Jawa Tengah yang tipe GX itu hanya ada putih sama burgundy. Tetapi dua warna itu tidak sesuai, akhirnya mau turun tipe menjadi GL, tapi dapatnya abu-abu karena yang hitam tidak ada. Tetapi akhirnya bisa naik tahun menjadi 2015. Betul. Kenyataannya di lapangan targetnya adanya itu. Karena seperti yang sudah kami sering sampaikan, jateng agak terbatas pilihan unitnya. Sedikit. Nah, ini mau berangkat cek target 2015 warna abu-abu GL ya. Betul. Manual apa matic? Matic ya. Karena kan requestnya harus matic. Matic itu di Jateng memang belum familiar. Malah sedikit ya. Belum berterima seperti kalau di Jakarta. Kalau Jakarta kan matic semua, bahkan karena macet banget. Nah, ya, jadi mungkin di sini unit barunya belinya pada manual, makanya segmennya untuk matic terbatas. Kecuali mutasian plat B. Nah, sementara itu tim Jateng, Agus dan Ipul ini ke Purwokerto. Berapa tadi aku lupa? Jazz. Karena kan setiap pagi di sini sudah menjadi kulino ya, habit rutinitas. Ya. Rutinitas kita selalu briefing, kumpul, meeting di sini. Alhamdulillah bisa melepas mereka hari ini seperti itu. Itu sama ini kami produksi lagi kaos Ogah Visa, insya Allah bagus. Untuk harganya berapa belum tahu, karena ini produksi sendiri, Bang Iyut yang bikin. Wah. Nanti akan Bang Iyut. Simak aja di IG Mas Wahid, nanti akan diumumkan ini dijual di mana, entah di Tokopedia entah apa. Baru aja datang, rencana mau saya pakai sebentar, tapi ya sudah nanti. Itu dulu teman-teman, selamat bertugas Brandki dan Pak Cie. Jadi naik motor kali ya? Motor-motoran. Kita San Mori. Anak motor. Terserah mereka, kita mau naik motor, bertiga, dua motor. Ya, karena kebetulan dekat, Pak. Masih semarang-semarang aja. Saya izin tidak bisa ikut ya. Cepat siap, Pak. Siap. Terima kasih. Silakan. Yuk, siap. Ini Mas, coba. Ini kayaknya lebih dari 35 derajat Celcius ini. Ini Pak Cahyo, panas banget ini. Alhamdulillah. Tunggu lagi.
teman-teman kita sudah sampai. Nomornya itu. Kita naik motor tadi teman-teman. Ya sebenarnya nggak begitu jauh ya. Kalau dari tempat kita ini sekitar belasan kilo lah, 15 kilo. Tapi ini cuaca emang lagi panas banget sih. Ini sekitar 37 derajatan lah, Pak. Ini Saiful juga? Bukan. Saifulnya pergi. YouTuber ya juga nih? Buatan juga. Oh, buatan juga. Ya kayak ini punya ini. Kayak YouTuber. Tak iling-iling sih lah, coba. RTG yang mana? RTG. Matic Abelku. Iya, Abelku ya. Ini Abelku. Perhatianmu. Tengok aja tangnya nek. Tak kira aku kalau nanya kali ini terus nyuluran tangan ber. Itu biasanya nih tuas ini ya, tuas ini banyak yang patah nggak tahu kenapa ya. Ini masih utuh sih, banyak banget yang patah. Aku dapat R3 itu udah berapa aja itu mestinya cuil ya, nggak apa-apa sih. Ini banyak yang jual sebenarnya, tapi plastik ini gitu. Jadi kalau teman-teman ada dapat R3 ininya patah, jangan khawatir, aman. Sering kali. Tulangan belakang ini tembakan untuk solderan lasnya masih ada. Ini enggak ada kondisi, ini masih baik. Kondisinya istimewa. Thank you.
kulitnya perlu diservis. Bisa. Gambar sini aku bisa. Nanti kemana? Itu gak? Kemana? Kemana? Aku pasar banyak yang ini. Si bekas itu dibongkar. Mana sih copot? Iya, iya. Tutupnya hilang. Enggak? Kenapa? Ini nggak saya ngurusin. Oh tak. Duh. Ini apa? Macam mana? Apa itu? Iya. Iya. Jadi nggak saya nyopet mau? Tidak. Eh? Jadi kan main? Jadi kan main? Jadi kan main? Gimana? Sudah test drive, Pak Cahyo test drive ya? Aman? Aman. Test drive oke. Kenceng, harganya tadi saya sudah nanya ke yang punya, subscribernya Mas Wahid yang jual 136 juta rupiah 2015 GL Matic. Hampir imbang dengan harga Jakarta lo ini. Yo. Cuma belum tak nego sih. Kita lihat nanti. Baru ganti volume sekali. Iya, jadi kita sambil berburu teman-teman, ini saya sambil balesin pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi banyak yang ngantri kan, jadi ini saya harus ini nih, perburuan gimana om dan lain sebagainya. Tak sambil-sambil, tapi tetap jalan semua. Dari sana udah datang mas? Dari mana? Dari pas datang. Belum. Saya tahu. Saya tuh batin ya. Batin. Pernah lihat. Siapa? Kok pernah lihat itu loh? Tak pikir-pikir makanya saya kasih waktu sih sebentar. Dan balik matak lah langsung. Dari samping kanan kiri. Tidak asing soalnya mas. Iya. Ya ini harganya sementara 136. Kalau menurut saya sih udah kayak harga Jakarta sih. Tapi ini plat. Jadi tinggal nanti dapat berapa. Ya nanti Pak Andri ini mau nawar berapa? Mas 136 juta. Deal. Nanti kita juga foto lagi mas di depan mobil biasanya. Siap. Teman-teman sudah dapat kwitansi penjualan. Penyerahannya ada nih. STNK asli, BPKB asli,
kunci kontak double, dongkrak, perlengkapan tool, selain lain, ban serep ada. Kita baru dapat STNK, belum lunas. Kita nanti ini habis ini ke bank gitu. Kamu ikut enggak? Pulang aja. Pulang aja. Pak saya pulang. Pak saya mau ke Jakarta. Hati-hati Pak saya. Nanti ke Jakarta jam 3. Pulang. Saya ini asetnya lunasin R3 sama hackers. Hackersnya di Jakarta, teman-teman. Hackersnya kesini hari Jumat. Ada ya ini ya? Ya? Ada filmnya ya ini? Ada ya? Mati. Pedot. Pedot ya? Boleh. Nyaman banget. Oh iya. Yang mengerti tiga kata masih daripada Avanza. Canda masih. Emang terbukti. Emang iya. Pengalaman saya. Bersama itu ya, nyaman itu. Oh ya pasti lah.